Oke, halo, pagi semua. Selamat pagi, Pak. Halo, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masuk lebih ke dalam lagi. Kalau sebelumnya kita talk about computing, lalu udah talk arsitekturnya. Mungkin kita lagi kita kemarin udah bahas ke gimana dia share distribusi datanya. Nah, sekarang kita ke distribusi share memorinya. Oke, nah distribusi share memory atau nanti lebih kita singkat sebagai DSM. Oke, nah sebelum distributed share memory ini, awalnya kita tahu ya, gimana cara kita ngirim data atau itu, ya sekarang kita tahu. Kalau kita mau ngirim, berarti kita butuh tujuannya, recipientnya apa, sama datanya apa. Gitu. Ketika kita menerima, ya udah kita cuma butuh datanya aja gitu. Kita terima datanya. Nah, kalau di dalam share memory, gitu, ketika data itu, berarti kita ngebaca alamat address-nya itu ada di mana. Jangan kalau kita mau menulis itu, kita harus tahu nih, kita tulisnya itu address-nya di mana, dan datanya apa yang kita tulis. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam memori itu, ketika mau mencari data, berarti dia nge-read alamatnya. Kita harus kasih gitu alamatnya di mana. Tapi kalau mau menulis, kita kasih juga alamatnya apa, dan data yang ditulis apa. Oke. Nah ini ya, jadi umumnya kalau kita mau misset passing, nah jadi misset passing ini sebenarnya ada beberapa poin. Poinnya itu pertama easy to implement, jadi mudah untuk diimplementasikan, tapi sulit untuk diprogram. Jadi dia nggak ada global lock sama nggak ada common memory ya, nggak ada memory biasanya. Oke, ini umum sih cuma ngirim data aja dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, sedangkan kalau ke distribusi share memory itu, di setiap komputer itu memorinya itu bisa di-share datanya. Jadi ketika ada suatu komputer gitu, antara satu komputer dengan komputer lainnya tuh nggak bisa ngecek dulu gitu apakah di komputer terdekatnya itu punya data yang dibutuhin atau enggak. Gitu. Nah, disebut share data. Nah, ini mudah untuk diprogram, tapi secara implementasinya itu cukup sulit. Oke, nah ini ya, jadi si distribusi share memory ini, oke, dia nggak punya physical share memory yang tersedia untuk closed couple distributed system, lalu software layernya diimplementasikan di atas dari si misset passing tadi, communication systemnya. Oke, industry couple, oke. Oke, okay, jadi juga nge-provide alamat virtual gitu di dalam setiap memorinya. Kita kasih alamat tapi secara virtual. Oke, okay, proses lalu implementasinya itu nggak tergantung dari operating system ya, bisa apapun gitu. Mau operating systemnya berbeda, mau kernelnya maupun selama itu support ya udah mereka bisa saling berkomunikasi. Oke, nah ini bentuk arsitekturnya dari si DSM ini. Jadi dia saling terintegrasi untuk si local memory di komputer yang berbeda. Oke, nah. Oke. Nih ya, jadi antara misalnya contohnya apa ya? Contohnya untuk di local area gitu. Di local area ada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 dan di mana di memorinya itu punya penyimpanan masing-masing gitu kan. Nah, tapi ketika mau mencari suatu data gitu ibaratnya, PC 0 mau ada kebutuhan mencari. Nah, sebelum si pencarian dilakukan ke dalam server gitu, dia akan cek ke memorinya gitu apakah data ini ada. Ketika nggak ada, dia cari dulu nih dari lokasi si PC 0 ini sebelum dia masuk ke server gitu kan. Server kan udah ada di cloud tuh, dia cukup udah butuh koneksi internet atau cukup jauh, cukup lama lah. Dia cek lagi nih
apakah di data terdekatnya ada nggak nih, ketika dia cek ke P1 ada nggak, ke P1 nggak ada, cek P2, kalau P2 ada ya udah dia apa pencariannya tuh cukup gitu dari P2, berarti dia bisa ambil datanya karena udah ditemukan, ini akan jauh lebih cepat gitu memangkas dari pencarian. Oke. Oh ya, sini ya. Nah, jadi setiap komputer node 1, node 2, node 3 itu punya physical memory yang masing-masing. Nah, di mana physical memory-nya itu kita buat ini. Si address-nya itu nah secara virtual nih. Jadi bukan address dari si komputer 1 itu pribadi tapi benar secara virtual kita address ini tiap-tiap blok data itu. Oke. Nah. Kayak misalnya di ada node 1 nomor 3, node nomor 6 ada di komputer 2 gitu, nomor 9 ada di komputer 3. Nah, jadi ketika si distributed shared memory-nya nambilkan blok ya udah, ketika blok ketiga itu sebenarnya datanya itu ada di komputer 1 nih. Ketika ngambil data dari blok komputer 6, datanya itu ada di komputer 2. Ketika data di komputer datanya nomor 9, data ID-nya berarti sebenarnya data sebenarnya itu adanya di komputer 3. Nah, konsepnya seperti ini. Gimana jadi satu buah memori itu terdistribusi gitu. Jadi terdiri dari beberapa memori yang tersedia di dalam jaringannya. Oke, nah ini ya. Jadi setiap CPU itu bisa memiliki satu atau lebih dari memori unitnya. Oke, nah setiap main memory itu bisa digunakan gitu untuk nge-catch. Jadi setiap itu ya, setiap memory yang dibutuhin. Oke, mapping, map vokal. Oke, nah kegunaannya udah pasti data si catch ini ya untuk ngurangin apa proses pencarian dan si latency-nya itu juga nggak terlalu lama gitu. Ketimbang dia harus connect internet, kembali lagi ke data cloud. Lagi kalau koneksi yang nggak stabil, nggak apa itu kan network latency-nya bakal jelek gitu, tapi ketika udah pakainya udah. Namanya juga ibu jaringan lokal gitu, 100 Mbps udah pasti cepet banget lah, kencang. Basic unit, oke. Okay. Oke ya, ini sama tadi gimana tiap blok ambil dari beberapa CPU yang berbeda, dari blok 0 sampai ke 15. Umumnya setiap satu buah memori itu terdiri dari 16 blok. Oke, jadi datanya bisa apapun tapi tetap ketika disimpan di dalam address ya udah maksimum satu buah DSM ini ya udah 16 blok aja. Nah, sebelum baik lagi ya, sebelum dia masuk ke network nih. Tapi kalau udah masuk ke network udah koneksi ke internet ya itu udah beda lagi nih kondisinya. Udah proses pencariannya udah memakan waktu lah. Tapi ketika masih bisa gitu diakalin secara lokal, masih bisa secara ini, ya kenapa enggak? Oke, okay. Nah ini contoh proses pencarian ya. Jadi misalnya kita mau nyari pencarian di mana ya? Oke, okay, dia mau mencari page 10 gitu kan. Ketika dicari, ya sebelum masuk internet ya, di CPU 0123, cari nih pencarian si page 10 ini ada di CPU 0 nih. Nah, sedangkan ternyata yang butuh itu, yang mau ngelihat itu adalah si CPU 1. Nah, otomatis si CPU 1 ini bakal nge-read only gitu. Atau si dia replication data yang ada di CPU 0. Nah, jadi kebutuhannya ada di CPU 1. Udah. Sesimpel itu gitu. Jadi si CPU 1 ini nggak perlu nih connect internet, masuk ke server gitu untuk ngambil data dari si page 10 tadi nih. Nah, jadi situasi ini bisa diselesaikan secara lokal. Dan kenapa di-share ya balik lagi karena memori itu mahal, memori itu terbatas gitu kan. Daripada semuanya dipaksain ke dalam satu CPU, kenapa nggak di-share aja gitu. Jadi jauh lebih hemat dan secara space dari si memori pun juga jauh lebih efisien. Oke, nah ini beberapa kelebihan dari si DSM ya. Yang pertama itu simple abstraction-nya. Oke, jadi si programmer ini udah dari low level concern gitu, nggak perlu ngebuat satu kelas yang ribet-ribet gitu dalam pembuatan ini, better portability dan dari distribusi application programnya. Jadi si distribusi application ini ditulis untuk share memory bisa dieksekusi gitu kan. Tanpa apa ya? Iya, tanpa
without any change ya udah tanpa ada perubahan mau cuma di read mau di apapun bisa kita atur better performance oke. Jadi lokal datanya tadi ya karena secara share ini jadi datanya tuh masih berputar di lokal aja nggak harus request ke server terus menerus gitu ongoing on demand oke. Oke, jadi ongoing on demand data movement jadi otomatis datanya ya karena cuma di lokal gitu kan jadi otomatis perubahan permintaan datanya untuk data exchange-nya itu dikit karena sekali request minta ke server tiap-tiap itu ya udah pengecekannya ya balik lagi mesti muter-muter di lokal gitu ketika nggak ada baru request ke server tapi kalau masih terus kebutuhannya ada ya dia nggak akan ada data exchange ke dalam server. Large memory space atau otomatis karena tadi ya datanya di sharing jadi memorinya itu space memorinya itu nggak habis gitu karena dia terbagi-bagi data. Oke, nah flexible communication ya dan sini ya si isu proses manajemennya jadi jauh lebih cepat ya jauh lebih kencang. Oke, kita masuk ke sini. Di design and implementasi dari si DSM ini. Nah, pertama itu ada granularity. Oke. Lalu ada si struktur dari si shared memory space, ada memory coherent, sama access synchronization, data location and access, ada replacement strategy, tracing, dan terakhir itu heterogeneity. Ini ada lagi. Oke ya. Hari ini ya, kita akan bahas ini satu per satu. Oke, yang pertama granularity. Nah, granularity ini dia merupakan faktor untuk nentuin gitu block size selection ya. Oke. Apa itu ada paging overhead. Dia besar atau kecilnya dari si ukuran tiap blok itu berdasarkan dari sini ya, locality of reference, lalu directory size. Oke, bisa diatur gitu. Size-nya ini mau besar mau kecil. Tracing ini jadi oke. More in larger version data. Oke, jadi di sini tracing ini kalau datanya bloknya itu lebih besar di dalam apa? Satu buah blok. Jadi si blok ini bisa kemungkinan bisa diupdate berkali-kali gitu oleh si komputer manapun gitu dalam waktu yang bersamaan. Oke, file sharing ini oke. Untuk proses oke ini sama ya ketika satu bobok data diakses bersama-sama kan ada kemungkinan gitu bahwa data yang diterima atau data yang didapat itu enggak saling relate variable itu bisa enggak sama nih jadi tiap si user satu komputer satu komputer dua gitu akses data blok yang sama dan kita enggak tahu nih perubahan apa yang dilakukan oleh si komputer satu, nah makanya si file sharing ini bisa ada kemungkinan makin besar gitu, chance kemungkinan datanya itu jadi apa ya, jadi ngaco atau jadi nggak sesuai. Oke. Okay. Ini ya, si CPU 1, CPU 2, sama-sama mengakses. Okay. Ini kita skip aja. Oke, okay, nah, use main. Access control. Oke, dia menggunakan PSI sebagai block size supaya bisa diizinkan. Oke. Okay. Menggunakan patch sebagai block size itu supaya bisa digunakan gitu kan halaman yang sama bisa juga mengakses hak aksesnya diatur integrated ke memory management unit oke jika patch bisa fit ke POC oke. Oke jadi ketika tadi ya, ketika data diakses bersama-sama itu ada pemakaian memori lebih itu untuk apa communication overhead-nya. Jadi walaupun patch-nya bisa cukup gitu ukurannya, tapi bisa jadi
gagal karena adanya tadi ya, diakses bersama-sama, jadi ada akses komunikasinya tuh jadi bikin besar pemakaiannya atau si suitable, cocok untuk data entity, untuk memory contention. Si struktur dari shared memory space ini, jadi dia biasa di define sebagai abstract, karena penggunanya banyak, jadi biasa kita set sebagai abstract gitu, supaya ketika mau diturunin kemanapun jadi lebih enak. Vibration testing system, okay. Nah, karena dia balik lagi ya, karena dia sudah kita desain sebagai sebuah abstrak, ya strukturnya itu biasanya balik lagi tergantung penggunaan kita. Gak ada struktur, bisa berubah-ubah nih. Bisa linear array, bisa kita choose gitu kan, mau fixed screen size untuk application apapun, dan DSM itu bisa bilang simple. Okay, untuk storing data tipenya bisa kumpulan dari objek ataupun variabel. Di dalam beberapa bahasa, granularity-nya ini juga bisa berupa objek atau variabel. Si DSM ini complicated as a grain size, juga bisa sebagai variabel ya. Structuring sebagai database, dia di ordering secara memory asosiatif. Bisa kita sebut juga sebagai tuple space, ini sebagai data baris data. Requires programmer to use special access function. Dia butuh di program ya, untuk sebagai kalau kita menggunakan sebagai special access function gitu, untuk dapetin tadi data access errors, memory space, dan data access kalau kita mau adanya limitation gitu, data ini enggak sembarang orang sebentar. Nah, untuk konsistensi modelnya ini proof DSM. Ini sama sih intinya. Dia nge-set rules di tiap application itu harus mematuhi gitu kan, dari si konsistensi dari memorinya. Untuk strict atomic access model ini strong memory input. Ini jadi penggunaan memorinya ya, dari setiap kita pakai ini kita bisa atur gitu. Nah, ini salah satunya itu sebagai strict gitu sifatnya dari si konsistensi modelnya ini, merupakan yang paling kuat gitu dalam memory coherence. Nah, jadi ketika kita ngebaca gitu kan dari satu memory gitu, lokasi dari si X ini, dia akan balikin gitu kan si data dari si isi memory dari si X ini gitu. Nah, change implement. Implement here the existence of a global. Sifatnya global lah si. Possible of only on processor. Ini berarti yang paling strong dan juga paling umum sih sebenarnya. Jadi ketika kita baca si memory alamat yang ada di si X itu, ya udah setiap orang yang bisa baca itu ya udah pasti bisa juga gitu untuk melakukan proses turis ke dalam si lokasi X tersebut. Yang paling umum atau yang paling strong. Ini ya, ini coba tahu. Ini ketika masuk ke memory, ini kalau ketika dia butuh network, berarti global time, global synchronization. Ini kalau ini doang sih perbandingan gitu antara ketika diakses ke memory sama aksesnya kalau ada di database gitu. Kita harus butuh koneksi butuh apa. Jadi kalau akses ke memory, dia dua-duanya itu kemungkinan dapat data yang sama karena dia mengakses memory yang sama, jadi naturalistic consistency. Kalau pakai jaringan itu mungkin tadi ya ada network latency gitu, ada perbedaan CPU 2 itu lagi gangguan, lagi apa,
ada gangguan itu, lalu sulit untuk determine kapan waktu akses mereka, karena bisa jadi mereka akses di dua lokasi yang berbeda gitu kan, ada yang satu di Ukraina, yang satu di Indonesia gitu. Kita nggak tahu waktu mereka aksesnya itu bisa beda-beda nih, yang satu tulisannya jam 8 malam, sedangkan yang satu jam 10 malam, mungkin kita nggak tahu jam 10 malam versi Ukraina itu sama nggak dengan jam 8 malam di Indonesia gitu. Nah, jadi no global synchronization. Oke. Sequin. Consistency model. Nah, ini yang kedua, si sequential consistency model, jadi dia lebih lemah daripada si consistency model yang pertama tadi. Oke. Ini saya ambil kesimpulan aja ya. Oke, okay. Sebenarnya perbedaan si sequential ini sebenarnya dibuat tadi urutan. Nah, jadi kalau tadi kan setiap orang yang punya akses baca udah otomatis dia punya akses tulis juga gitu kan. Nah, kalau ini dia lihat dulu nih kebutuhan dari tiap user yang akses itu gimana nih. Kalau misalnya ada 3 orang gitu yang aksesnya bersamaan gitu. Misalnya di sini ada 2, 3, 4. Ada 4 gitu, ada 4 orang yang mau request nih. Yang satu dia ngerit terus nulis lalu bisa ngerit lagi file kedua gitu, yang satu lagi ngerit terus tulis terus ngerit lagi gitu kan. Kalau permintaannya itu sama gitu urutannya, satu tulis semua ini, dia bisa dilakukan gitu berbarengan. Tapi ketika berbeda ya dilakukan sistem antrian. Jadi ketika yang satu lagi nulis, yang orang kedua mau yang satu lagi ngelihat gitu, orang kedua mau nulis. Terus orang kedua harus nunggu dulu nih proses si satu ini selesai, baru si proses tulis si dua ini dikerjakan. Nah, tapi kalau ada tiga orang gitu permintaannya sama, mau dia mau sama-sama ngerit ya dilakukan bersamaan. Tapi ketika dia berbeda ya udah dia harus dia menunggu gitu permintaan ini selesai baru dieksekusi. Oke, memory operation. Oke, nah ini casual consistency model. Oke, nah, jadi ketika dia menulis ini, dia bilang secara potensial ini bisa relate misalnya Oke. Oke. Casual consistency model ini sebenarnya dia lebih fokus ke proses tulis karena dia nganggap proses tulis ini sangat berpotensi gitu berrelasi kepada proses yang sama gitu. Jadi ketika misalnya satu lagi nulis, yang lain lagi ngelihat gitu kan. Contoh di sini tinggi banget gitu kan ketika perubahan apa yang dilakukan akan sangat berpengaruh gitu terhadap orang yang lagi ngerit si file itu saat itu juga gitu. Oke. Ini contohnya ya, misalnya si P1 lagi ngenulis gitu kan. Oke, dari si nilai X1 jadi X2 gitu. Si P2 lagi ngerit. Si P3 juga lagi ngerit gitu kan. Si P4 juga ngerit. Nah, ini ada bakal kemungkinan gitu kan.
si P3K ini isinya itu X-nya itu 2 atau 1 gitu kan. Nah, bakal. Oke, nah. Nah, sedangkan kalau menggunakan si coastal consistent ini, si ketika si P2 udah nulis ulang gitu kan, bahwa isinya itu adalah X-nya itu adalah 2, si P3 sama si P4 ini bisa dapat secara urutan ini, secara apa ya, namanya konsistensi, pokoknya secara perubahan dia dapat semua nih, bahwa si P3 ini bisa dapat di bawah si nilai X-nya adalah 2, tapi bisa jadi beberapa menit yang lalu itu nilainya 1 gitu, sedangkan si P4 juga dapat. Mungkin dia akses lebih dahulu atau gimana, tapi dia dapat 1, tapi beberapa ini juga dapat apa, dapat perubahan bahwa nilai si X ini udah jadi 2 nih. Dulunya sama-sama tahu gitu perubahan apa yang terjadi, nilai sebenarnya itu apa. Tergantung, baik lagi ya, tergantung waktu mereka ngeritnya itu kapan. Sebelum si P2 eksekusi atau sebelum gitu. Tapi dulunya tetap tahu gitu, bahwa perubahan apa yang dilakukan oleh si P2 atau user lainnya, dia tetap dapat informasi. Oke, nah ini pipeline-nya si random access memory atau PRAM. Oke, ini kita sebut sebagai FIFO, sebenarnya ini sama. Oke, jadi dia ketika nulisnya selesai gitu kan, baru diterima oleh proses yang lain. Oke. Ini ya, jadi mana yang di mana yang request duluan. Ya intinya mana yang dihandle duluan ya itu duluan gitu yang akan terupdate gitu. Siapa yang dia ngerit duluan ya dia dapat datanya terbaru ketika dia nulis duluan ya, proses berikutnya akan dapat apa dapat perubahannya. Oke. Misalnya. Nah, untuk prosesor konsistensi model ini Oke, kalau si prosesor ini dia tuh apa? Semua perubahan tadi ya, semua perubahan yang dilakukan, yang dikerjain saat bersamaan itu bisa diketahui oleh semua orang yang saat itu lagi melakukan hal yang sama gitu. Berarti ada yang lagi ngerit, ada yang nulis, ada yang apapun di file yang sama itu tiap orang tahu semua. Oke. Nah, ini dari si konsistensi modelnya. Ada dua gitu kan, jadi si distance for operation di can be oke. Ini ya dari ininya kelemahannya tadi si apa setiap permintaan atau setiap akses itu ya bakal di handle gitu sama semua gitu kan oleh si memory. Nah, si memory ini nggak tahu nih mana prosesnya itu yang sebenarnya yang kritikal gitu, mana yang sebenarnya ini harus dilakukan dulu nih ketimbang proses yang lain, misalnya satu nulis, satu read, satu ini, kita nggak tahu mana yang lebih krusial gitu ya. Baik lagi ketika mana yang dulu ya udah gitu yang dihandle, tapi kita nggak tahu ternyata di proses keempat itu ada proses nulis itu yang berpengaruh atau apapun. Nah, lalu si akses ini isolated untuk ke share variable itu jarang. Oke. Untuk nge-ensure responsibility. Oke, si programmer juga. Nah, sebenarnya ini paling sering ya sebenarnya. Kita ketika naruh data di memori itu bukan ya, bisa dibilang tanggung jawab sebagai kita gitu, sebagai programmer atau sebagai developer itu buat tentuin nih kapan si file ini kan bebannya terputar doang nih adanya di memori nih ketika si share access, aksesnya cuma ke memori dibalikin data, aksesnya masuk ke memori balikin data. Nah, kita harus tentu ini kapan sebenarnya data ini tuh harus masuk ke server gitu atau kapan data ini harus terupdate nih ke dalam server nih. Jadi kita yang benar-benar nentuin seberapa apa ya? Bukan seberapa penting, seberapa sering data ini tuh harus up to date. Misalnya kita penentuannya kita balik lagi kita misalnya
itu paling sering menggunakan tuh misalnya data kota atau data negara. Itu kan besar tuh. Apalagi kalau kalian kerja di layanan ekspedisi, nah itu kan makin gila lagi tuh ketika permintaannya. Nggak cuma kota gitu kan, udah sampai ke kabupaten, udah sampai ke kabupaten, apalagi kecamatan, ya kecamatan, sorry. Kecamatan, setahu saya di Indonesia itu datanya itu udah lebih dari 80 ribu data. Nggak mungkin dong, tiap kali request kita kasih gitu 80 ribu data itu, ya padahal user lain request, mau tiap tahu data tiap kecamatan itu bisa kita balikin lagi 80 ribu data itu, yang ada habis memori server gitu kan, mau nggak mau ya, kita menggunakan sketch ini gitu. Kita taruh di memori mereka gitu. 80 ribu request pertama kali mungkin agak berat gitu kan, karena kita harus ngirim. Tapi ketika datanya itu udah masuk ke memori dia, ya kan, ya udah, ketika dia mereka akses, ya masuk aja ke memori gitu. Dia dapat 80 ribu data itu, ya udah gitu, biar biar server itu ibaratnya nggak perlu request ngirim data 80 ribu berkali-kali gitu. Nah, tapi baik lagi, bahwa ya ketika ada perubahan kota, ada perubahan apa, tiba-tiba itu kan masih jarang lah. Tapi ketika ada data yang harusnya itu up to date gitu, si user ini ternyata mau nambahin nih. Ada kecamatan baru nih di mana, di Tangerang nih, ada kecamatannya itu nambah satu nih. Nah itu kan data itu harus berubah tuh. Dan si data yang ada di memori itu otomatis harus update juga dong, bahwa sudah bertambah satu buah kecamatan. Nah, itu biasanya kita yang ngatur. Kapan data itu harus terupdate gitu. Okay. Use, nah ini menggunakan sinkronisasi variabel. Oke, okay, ketika data itu ya intinya kita biasanya dalam proses sinkronisasi data. Jadi untuk memastikan bahwa memorinya itu udah kesinkronisasi, udah dapat updatean terbaru dari server. Oke, ketika sinkronisasi komplit, semua data ditulis komplit. Propagation output. Oke. Ini following requirement. Access sinkronisasi variable as sequence consistent of different operation. Oke, all access. Oke, okay, nah release consistent. Oke, okay, ya, jadi sebenarnya si ini masalah sinkronisasi aja sih, ketika si sinkronisasi ini baru ketemu gitu, ketika ketemu beberapa requirement nih. Yang pertama itu tadi ya, si access synchronization variable-nya sequential consistent gitu, beberapa data itu sama. All prefix semua data sebelumnya ditulis itu harus komplit gitu kan sebelum diakses oleh si synchronization variable, dan semua apa access variable itu harus apa harus complete sebelum diakses untuk variable yang enggak sinkron gitu, variable yang tidak tersinkron, enggak update. Oke. Okay. Nah, ini release consistency model ini untuk proses exit ketika ada critical section. Oke. Okay. Lalu proses masuk juga ketika ada critical section. Nah ini dua synchronization variable itu, pertama nge-acquire untuk masuk gitu, nge-release itu untuk exit dari sini ya. Oke, jadi untuk acquire sama si release ini bisa beda-beda ya, bisa kita lock, bisa tergantung kebutuhannya. Oke, bisa achieve using barrier mechanism. Oke. Proses ini, okay. Requirement to meeting kapan kita harus ini ya, si acquire atau si release ini. Baik lagi ketika semua sama aja sih seperti ini, si previous acquire-nya ini selesai gitu kan, maka prosesnya harus sudah komplit sebelum ke akses gitu kan ke si server, ke shared memory atau shared variable, atau si kalau mau ngerit gitu kan, berarti sebelum semua proses read sama tulis itu juga harus sudah clear sebelum dia rilis si allocate, si apa ngerilis bahwa ini allow to perform gitu. Oke, okay. Si
Where release must be sequential. Must be. Okay. Jadi untuk acquire sama release aksesnya ini harus prosesor konsisten gitu. Jadi nggak mesti sequential gitu. Jadi nggak dibutuhin. Jadi suka disebut juga sebagai eager release consistency. Oke, nah ini lagi namanya lazy release consistency model. Nah ini juga apa ya, cukup banyak itu digunakan. Modification in node send under node audit name. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi dia kita sebenarnya sama. Perubahannya ini ketika kita mau tadi ya, dia permintaan misalnya seluruh data otak data sebenarnya kurang tepat kalau pakai perumpamaan tadi. Data ini paling gampang apa ya? Paling gampang profil deh. Ketika kalian mau dapetin profil kandidat gitu. Ibaratnya nah, tapi di profil kandidatnya itu besar nih. Nyata dia tuh nggak cuma nama, umur gitu, tapi ada keterampilan, ada riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, segala macam. Nah itu kan besar lagi tuh riwayat pendidikan. Nanti ada banyak lagi gitu kan, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana. Riwayat pekerjaannya juga mungkin ada beberapa orang juga banyak juga gitu kan. Dia pernah kerja di banyak perusahaan. Nanti riwayat apalagi itu banyak juga lah. Tapi ketika yang kita butuhin itu ya bisa dari data pribadi itu cuma butuh nama, umur, atau jenis kelamin. Nah, tiga itu ya. Lagi nah ini bisa kita setup. Oh ketika dia request data itu ya sifatnya ya dibikin lazy gitu. Yang dibutuhin cuma tadi nama, umur, yang kita nggak perlu provide tadi data riwayat pendidikan, data riwayat pekerjaan. Nah, itu bisa namanya itu sifatnya lazy. Oke. Ini bisa tergantung bahasa programannya, bisa kita set gitu. Mau ini sifatnya, kalau sifatnya lazy ya tadi dia nggak akan ketika permintaan objek A-nya ini ada dependensi gitu ke objek-objek lainnya gitu tadi, salah ke objek riwayat pekerjaan, riwayat segala macam ya, karena dia sifatnya lazy dia nggak akan request tuh, siap kecuali kalau diminta. Ketika udah dipanggil terus dari si objek itu dipanggil lagi gitu kan, panggil riwayat pendidikan baru dilakukan gitu permintaan untuk dapetin data riwayat pendidikan. Tapi ketika nggak diminta, dia cuma butuh data ini ya udah si data-data yang berkaitan dengan si apa tadi si data diri itu nggak akan diambil gitu. Oke, nah otomatis ya baik lagi prosesnya jadi jauh lebih ringan karena data yang diberikan nggak akan sebesar gitu kan data dari sebenarnya walaupun datanya banyak gitu kan. Jadi net trafficnya, oke, okay, design acquire sama, nah tadi ya ada benefitnya ketika datanya itu banyak tuh, jadi kan kita butuh looping. Ada apa lagi ketika ada di dalam looping kita ada banyak, kita nggak butuh tuh. Oke. Okay. Nah ini ya, jadi kalau gabungan lagi description dari tiap-tiap model tadi yang strict ini otomatis absolute time for ordering all time access sequential ini setiap proses yang di all search in kalau sama itu ordernya sama bakal dilakukan bersamaan, tapi kalau enggak ya dilakukan secara sequential. Si causal ini, oke, okay. Si all process ini dilihat dulu causal relationship-nya. Apakah dia same order secara urutan? Share data may be counted to be consistent only. Oke, okay. Si data ini baru bisa kita akses kita atau bisa di share ke yang lain ketika si synchronization-nya selesai. Kalau si release, oke, okay. Share data. Are made consistent when accuracy X. Oke. Okay. Si share data baru boleh diizinkan ketika
ketika terjadi adanya critical itu sudah exit kita atau sudah dirilis. Oke. Ini kebagi ya, mana yang strong consist model, mana yang weak consist model. Oke. Mana yang model nggak butuh adanya proses synchronization, ada yang model yang dia butuh adanya proses synchronization. Oke, nah ini summary-nya. Jadi si strict consistency ini not practical. Oke, sequential consistency ini lebih dianjurkan tapi memberikan lebih lemah gitu untuk konkurensinya. Untuk casual tadi si Pipeline RAM processor consistency nggak nge-provide gitu memory coherence karena setiap proses yang berbeda juga berbeda juga gitu sequence dari operation-nya. Si weak and release ini dia memberikan better concurrent data gitu ya, tapi baik lagi dia itu butuh waktu gitu untuk memastikan bahwa si data ini udah oke nih, udah kesinkron gitu, atau ketika terjadi critical pun juga critical ini udah rilis atau udah exit. Oke. Implementasi sequence. Oke, implementasinya. Ini terbagi lagi. Si implementasi sequence-nya ada non-replicated untuk tapi non-migration block, ada non-replicated tapi migration block, ada replicated tapi migration block, migration block, ada replicated tapi dia non-migration block. Non-replicated dan non-migration block ini simple strategi. Jadi tiap block ini bisa share memory. Jadi singinya single copy dari tiap location-nya yang selalu pasti nilainya. Oke. Okay, berarti setiap kali request selalu punya kopinya satu ya. Jadi ketika si client request gitu kan ke dalam sini dibagiin datanya di copy gitu datanya. Si drawback-nya okay. Dengan serializing data ketika si access bottleneck parallelism is not possible. Okay, karena data di copy ya. Jadi dia enggak perlu ada proses paralel. Data location use mapping function. Jadi tadi karena setiap single copy di tiap block ini oke, di copy walaupun address-nya nanti berubah berbeda gitu. Jadi dia butuh ada mapping, location of block never change. Oke, the mapping function to find block. Oke. Nah, ini kedua. Jadi non replicated, jadi migration block. Oke. It's block process a block to migrate. Oke. Nah, kalau ini datanya tuh nggak di copy. Oke. Jadi setiap kali si client request, ya dia nge-request alamat datanya itu tetap ada di si owner gitu. Tetap alamat ada di si owner. Nah, jadi yang bisa ngerubah itu ya cuma komputer owner. Kalau owner-nya ngerubah datanya tersebut, ya datanya berubah gitu. Terus si client pun tergantung ini bisa kita atur ya permisi. Kalau dia kata kita dia si client yang berubah pun juga data yang ada di si owner-nya gitu. Data yang ada si owner juga ikutan berubah. Oke. Data location, so okay. Ini kalau datanya located secara lokal, jadi nggak ada communication loss, high locality of reference, so multiple access rebound. Okay. Kelemahannya prone to tracing sama parallelism not possible. Oke. Okay. Data location. Data location.
Oke. Oke, ini data location yang apa ya, umum, jadi sama. Ini bukan sama sih, ini broadcasting ini, intinya tiap komputer ini dia nggak ngirim gitu kan, nge-broadcast gitu kan, ibaratnya permintaan dia mau ngapain, mau read atau mau read. Oke, ke dalam networknya tersebut, nah, supaya nanti si ownernya itu ngerespon gitu kan. Oh, permintaannya dia mau ngapain nih, dia mau ngebaca atau mau nulis gitu ibaratnya. Nah, jadi setiap notes ini jadi bisa menjadi communication bottleneck-nya, tergantung dia mintanya kemana. Bisa aja dari si note 1 request ke note 2 request ke note 3, note 3 request ke note 1. Jadinya setiap mereka nge-broadcast gitu kan, ya, si tiap-tiap note ini bisa sebagai bottleneck-nya. Oke, ini network latency. Ini centralized server algorithm-nya. Contents. Oke. Oke, ini kalau pakai ini ya, si DSM. Jadi data-data yang ada di tiap owner tadi disentralisasi lagi gitu. Jadi setiap ada satu kumpulan satu buah virtual block memory gitu. Distributed shared memory yang isinya itu ya dari beberapa blok dari komputer yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau si fixed distribution ini node 1. Oke. Oke, di tiap komputernya ya udah di set. Jadi si data yang terdistribusinya itu di tiap komputer itu udah diatur. Komputer 1 udah diisi gitu. Komputer di blok 1 sampai 16 isinya alamat apa aja gitu. Komputer 2 juga punya, komputer 3 juga punya. Oke, nah kalau dinamik, ini setiap file contents of sip info out block. Oke, CNF available. Transfer satu. Oke, ini sepedanya ini. Bisa digantikan. Oke. Kalau fix ini sebenarnya sih, kalau fix ini setiap kali setiap blok dari data itu isinya udah fix, tapi di sini masih belum dijelasin ya bahwa setiap node itu boleh ngerubah atau enggak itu dari tiap blok itu. Sementara kalau di dinamik ini dia bilang bisa dirubah, tapi kemungkinan problemnya yang bisa ngerubah itu cuma si ownernya doang nih. Jadi kalau si fix ini udah diatur oleh si owner bahwa si subset of blocknya ini isi datanya itu apa aja gitu, address 1 isinya apa, address 2 isinya apa. Nah, tapi kita nggak dijelasin nih kalau si fix ini, si owner ini atau komputer lain ini, tapi sesuai namanya sih kalau fix ini nggak boleh berubah gitu. Tapi apakah si owner ini bisa merubah isinya atau enggak, di sini kita nggak tahu. Kalau si fix, nah kalau si dynamic ini dia boleh nih, bahwa data tiap blocknya ini bisa diganti gitu isinya, tapi di sini biasanya ownernya doang yang boleh merubah. Oke. Nah, untuk replication migration block. Nah, replication ini dia meningkatkan untuk parallelism si datanya, tapi jadi memory coherence-nya jadi complicated. Oke, si replication-nya otomatis nge-reduce gitu kan reading cost, tapi increase writing cost. Jadi tiap kali dia add data, dia copy gitu, otomatis kan request tulisnya tuh meningkat. Nah, tapi ketika proses kedua, ketiga dan selanjutnya, jadi dia nggak perlu lagi gitu ngeriding lagi kalau datanya udah ada di dia. Oke, nah jadi si protokolnya untuk bisa memastikan gitu cek consistency-nya
apakah si proses tulisnya di validate atau invalidate, si webnya juga bisa di update. Nah, ini untuk si proses tulis invalidate. Oke, client dia request ke blok 2. Oke, blok 2 dia akan nge-replicating. Lalu proses 3 invalidate blok 2 blok 1. Oke. Oke, sini nggak di nggak dijelasin prosesnya tulis atau cuma ngerit, tapi kayaknya sih di sini nulis deh. If not, had a copy of log before invalidation. Updates only propagated when data is read. Oke, nah yes, oh ya di sini ada nih as a valid copy of data after read operation. Oke, okay, baik lagi ya. Proses ini jadi kalau datanya ditulis nih ya. Jadi si client request gitu kan. Ada mau nulis data gitu. Dia request nyata datanya itu ada di komputer 2 nih. Jadi dia request block. Otomatis si datanya itu di copy gitu kan. Di replicate ke dalam si client. Nah, ketika si client melakukan proses tulisnya selesai. Gitu kan. Nah, lalu perubahannya itu di invalidate nih ke semua node nih. Jadi si Note 2 yang awalnya di copy, di update lagi, dikirim lagi perubahannya. Data yang sudah berubah ke note 2 lalu dikirim juga ke note 1 maupun ke seluruh note ya, sampai ke note M. Jadi di invalidate lagi di datanya. Bahwa kayaknya si client, kita nggak tahu gitu kan, si note 1 ini udah pernah request juga belum bahwa si data yang udah perubahan ini, kalau ya daripada dia apa, 50-50 gitu kan, bisa ya bisa tidak, ya mending validate aja semuanya. Oke. Okay. Read update, hold under, below. Oke, nah ini beda-beda tipis. Jadi kalau write update ini sama dia request block kalau data replication. Nah, cuma kalau tadi kan di invalidate nih. Oh, datanya udah ada belum nih? Kalau udah ada ya ditulis, tapi kalau belum ada ya udah, ngapain diambil gitu memori. Tapi kalau ini dia nggak perlu pastiin gitu, langsung aja di-update semua bloknya. Oke. Okay. Ini global sequencer ini untuk total order. Semua proses tulis. Oke. Okay. Dia modification dua proses. Oke. Okay. Oke. Okay. Global sequence ini cuma bikin apa ya? Bikin antrian gitu ke dalam si perubahan tadi. Si client melakukan modification, si global sequence ini bakal bikin antrian nih terhadap modification yang udah dilakukan. Nah, urutannya bisa kita atur gitu kan. Dimana sini node yang mempunyai gitu kan, copy dari si data block tersebut, step per block itu ya udah dibikin antrian buat perubahan yang tadi. Nah, ini data location ini jadi isu kalau si owner must return notation skip track of have a valid copy. Oke, yang isunya ini cuma dua ya. Jadi dia location owner dari si pemilik dari bloknya itu siapa gitu kan. Yang paling terakhir si note itu melakukan proses tulis gitu terhadap ini. Itu juga keep tracking terhadap si note ini di mana yang punya gitu kan, si valid copy dari si blok tersebut. Oke. Okay. Nah, broadcastingnya. Oke.
Okay, ada tiga di sini copy set, jadi list of not mana yang punya, yang valid copy-nya, lalu redirect fault. Okay, faulting kalau si not ini find owner, owner sendu n and to copy set platform, owner sendu block copy set to n and Oke, ini cuma pasti broadcast-nya ini, berarti dia nggak copy kan dari perubahan tadi. Terus dia kirim gitu, mau kan di broadcast ke semua node yang memiliki dari si blok tersebut. Nah, tapi si read-nya ini, kalau si N-nya, komputer node-nya itu adalah si owner-nya, atau yang melakukan itu otomatis ya prosesnya cuma read gitu kan. Tapi nggak juga ditulis ulang orang itu, dia yang melakukan perubahan atau dia yang kirim. Oke. Kalau si Redford-nya ya ketika si send block copy ke N di mana dia ngevalidate si kemudian juga bukan pemiliknya tuh ya udah si proses yang seluruh node-nya ditulis. Oke, ini sama centralization ketika proses create-nya itu si server dia nge-add si N to copy untuk dibalikin lagi ke owner information dari si N-nya. Kalau si Redfold-nya dia ngebalikin duanya, keduanya mau si copy set sama si owner information-nya. Oke, lalu dia ini initializing copy set. Oke, si send invalidate misalnya to copy set. Oke, skip aja. Ini juga sama, text distribution. Dynamic. Aduh. Ini juga sama sebenarnya hampir kayak yang sebelumnya si broadcasting centralization fix dynamic. Oke. Nah, oke. Nah, ini cara replicating non immigration blocknya nih. Nah, oke. Share memory location output location is replicated. Oke, ini apa? Kita mau proses copy, itu ada nge-replicate, tapi di mana si location dari si replikanya itu udah fix nih, udah ada gitu, udah ditentuin. Nah, jadi proses baca tulisnya itu harus digunakan gitu, otomatis kita nggak bisa buat yang baru, karena udah diatur. Nah, jadi otomatis si awalnya kita harus tahu gitu kan, location of dari si replikanya, oh ini fix, lalu di setiap replikanya itu harus konsisten. Nah, di mana sih tiap kali read request ini directly by node upload agents. Oke. Oke, tiap kali ada proses baca, nah itu si global sequence-nya ini harus masih ini bahwa si data permintaannya ini adalah sequence console ya, supaya baik lagi. Supaya datanya itu tetap fix gitu. Jadi nggak boleh ada akses bersamaan, itu harus siap sifatnya itu harus sequential consistent. And sini si Munim. Oke, Munim ini. Oke, struktur set variable, sinkron, log, pairing. Oke, si struktur of share memory-nya ini berarti si struktur location-nya sebagai share variable. Share variable di declare sebagai keyword share. Di setiap share variable atau variable yang sama annotation plus-nya di halaman yang berbeda. Oke. Okay. Nah, synchronous mechanism-nya ini ya, ada lock sama barrier. Lock ini cuma tadi nge-query lock atau nge-release lock. Barrier itu ada wait at barrier, ada wait at barrier primitif di centralisasi barrier server. Ketika di on path false ini ada probable, ada owner, base dynamic distribution server replacement. Nah, si copy set ini digunakan untuk apa? Menjaga gitu setiap track dari si semua kopiannya. Oke, nah on it
apa annotation dari si share variable-nya, ada read only, ada migratory, ada where share. Ini status aja ibaratnya si read only berarti read tapi nggak boleh ditulis setelah di initialization. Oke. Ya, jadi kita bebas kan dari cuma read only bisa dibebas replicated ke siapapun tanpa kita khawatir bahwa datanya ini akan berubah atau apapun. Migratory di oke, si data variable ini diakses dalam beberapa page. Setiap page memastikan si series of accessible by single process digunakan untuk dalam critical section. Oke, NRMB strategy use. Oke, si word share. Nah, kalau word share ini variable update secara konkuren ya. In many process. Oke, okay, tapi different patch. Nah, setiap kali proses tulisnya itu harus direplicate ke semua node yang memiliki dia. Oke, okay, make a clean page dan update to original. Okay, ini ya. Jadi setiap kali proses ketika filenya udah ada banyak, nggak cuma kembar, ini semua file yang sama itu ketika diupdate aslinya baru otomatis yang kembarannya itu akan diupdate sesuai dengan si original file. Ya. Oke, okay. Produce consumer-nya dia nge-share variable yang ditulis by only one process. Oke, nah dia nge-share variable yang ditulis oleh satu buah proses. Enggak bisa lebih ya. Jadi di situ dia baca si process-nya lalu di-update ke semua replikanya. Lalu result-nya itu berarti hasil tulis by multiple process tapi read by one. Okay. Reduction-nya ini ya must be automatic modified sama acquire lock, read update dan release lock convenient. Oke. Sebentar. Banyak ya. Placement strategi. Oke, biasanya base block yang mau kita replace-nya itu tergantung penggunaannya, mau LRU atau mau FIFO. Oke, fixed space versus variable cache space. Fixed space algoritmenya juga suitable untuk DSM. Oke, di setiap DSM ini, oke. Classifying untuk beberapa 5 tipe gitu. Unused ini untuk free memory block atau belum digunakan. Nil ini invalid block. Read only ini berarti only read access. Read owned ini owner with read access doang. Readable ini berarti boleh ditulis nih. Read access permission. Okay, where to place a replaced block? Bisa pakai using secondary store. Okay. Yang kedua itu dia pakai using the memory space dari other node-nya ya. Oke, nah ini kita percepat aja. Nah, untuk tracing. Tracing it set of her when the system are summoned at time. Smart application. Oke, nah tracing ini dikatakan atau muncul itu ketika si sistem ini ngabisin banyak waktu nih untuk ngirim data tadi, nge-transfer data dari blok dari satu ke yang lain. Oke, dibandingkan compare on time spent doing as usual. Oke, dibandingkan waktunya tadi ya, bisa digunakan untuk executing application. Proses jadi dia nge-providing application control logs jadi nailing blocks minimum amount of time. Okay. Dan si tailoring ini the coherence log algoritma untuk nge-share data usage patterns. Oke, okay, nah ini pendekatan lainnya gitu kan dari DSM ini. Pertama jadi untuk data cache di manage oleh COS. Data cache-nya ini di-manage oleh MMU hardware. Oke, okay, jadi multiprosesornya itu punya hardware cache-nya juga.
Okay, biasanya yang punya ini itu kayak apa ya, VGA punya kecengnya, biasanya RAM gitu. Kalau hard disk juga beberapa sekarang udah bisa penggunaan kecengnya ke dalam hard disk. Data cache managed by language runtime system. Si DSM ini structured as a collection of programming language constructs. Okay, header DSM ya. Nah, jadi si DSM ini sifatnya heterogen karena balik lagi dia data conversion. Oke, data conversion ini di datanya itu butuh di konversi ketika si bloknya ini migrate dari satu blok ke blok lainnya gitu. Di mana misalnya di blok A pakainya Linux, blok A di komputer A pakainya Linux, komputer B ini Windows. Nah, ada kemungkinan data itu harus dikonversi gitu. Structuring in this ada DSM system sama collection nodes. Okay, unit data migration. Okay. Okay, nah ini biasanya sih si unit data ketika migration itu adalah objek gitu kan, dimana ya objek itu data tipenya itu skalar gitu. Jadi ya nggak bisa ditentuin, objek itu bisa besar bisa kecil gitu, tergantung objeknya juga kan. Ada objek yang isinya dikit, ada objek yang sederhana, ada objek yang complicated. Dimana objek itu isinya kumpulan dari objek-objek yang lainnya. Nah, si loading only one type of data in a block, jadi si page size-nya itu juga disebut sebagai block size-nya. Nah, si DSM ini juga tetap menjaga additional information dari stage of memory, nama size application. Okay. Di memorinya agak sedikit wasted too, ketika ada proses fragmentation. Lalu stage of application level dari data strukturnya itu dari dua mesin ini di mapping gitu kan. Ketika dua mesin ini ya bisa one to one. Okay, entry trace are compressed if a small portion would required. Okay, requires user to provide consumer routines. Okay. Okay, reconnection. Okay, skip aja. Nah, block size selection-nya ini ya. Si largest part untuk all machine, smallest part untuk all machine, entry trace are untuk size algorithm. Nah, ini beberapa poin untuk si heterogenous system ini, si heterogen sistemnya ini lumayan ini sih. Oke, nah sampai situ cukup. Udah sampai 14. Udah dipercepat juga habis waktunya. Casual konsistensi, iya, aduh, lebih lemah, ya sebenarnya sih iya, secara bukan segi keamanan, ya. Secara konsistensi datanya iya, ya jadi kemungkinan adanya perubahan datanya itu nggak up to date lah, nah itu jadi jauh lebih rendah gitu dari penggunaan si sequential. Itu ya, jadi penggunaan data itu ada kemungkinan itu apa sih sebetulnya antara komputer A dan komputer B itu isi datanya itu berbeda gitu atau crack, bukan crack kita nyebutnya apa ya, dia nggak update lah antara komputer A dengan node 1 dengan node 2 itu lebih kemungkinan terjadinya itu lebih tinggi dengan sifatnya itu sekuensial. Nah, kelemahannya dari sisi itu, tapi untuk dari segi penggunaan atau apa sebenarnya hampir sama, nggak gitu jauh beda. Oke, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ahmad Aldo, oke, absen, udah ya? Kalau kelompok penting ini nggak ada ini Pak praktiknya? Ada,
biasanya nanti semester 2 karena materi kita banyak sebenarnya. Saya juga sih lumayan langsung praktek, tapi materinya juga cukup banyak. Jadi saya fokus. Banyak banget Pak materinya, Pak. Lumayan. Untuk satu semester, untuk sampai UTS-nya aja masih belum habis. Masih ada lagi. Makanya saya fokusin supaya si sebelum UTS ini fokus ke teori, nanti habis UTS ini kita habisin di praktek. Prakteknya sebenarnya saya udah dapat. Kita itu kemungkinan bakal pakainya ya. Saya udah compare ketimbang. Kalau UTS kayak mana, Pak? Ya teori, soal. Soal. Ya UTS apa? Ya, UTS pada umumnya aja sih, teori, soal, jawab, kasus. Oke, kalau untuk prakteknya nanti aja deh, setelah UTS baru kita diskusikan. Tapi saya udah dapat sih. Oke. Okay. Ada lagi? Oke. Okay. Enggak ada nih. Kalau enggak ada, oh udah 11.17. Oke. Okay. Saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan bulan puasa. Ada perubahan enggak sih bulan puasa itu? Untuk ya, jam. Apa. Oh, kalian iya, lo kelas karyawan paling yang berubah ya. Oke lah. Oke lah kalau gitu. Thank you semuanya. See you next week. Bye. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.